karena anak dia yang dulu daya tangkapnya sih kurang ini kalau di pembelajaran, tapi rutin dia konsumsi ini sampai gurunya bilang mas cepet nangkap di sekarang kemarin nilai matematika ini betul semua, jadi meningkatkan daya tangkap tumbuh kembang anak yang bagus buat anak-anak juga lansia ya kita juga butuh karena dia mengandung kalsium kan, tapi biasanya lansia orang tua minum untuk biar tak menghilang kepunahan kalsiumnya. Nah rasanya creamy, terus juga ini dia produk yang paling premium. Ini ada tiga ambasador kalau saya bilang, tiga ujung tombak nutrisi kesehatan yang ditubuh yang dibutuhkan semua tubuh manusia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tubuh yang sehat itu kalau darah dan sel dalam tubuh kita itu sehat. Saya pernah saya ingat dokter Gary bilang kalau ada nutrisi kesehatan untuk darah dan sel itulah obat segala macam penyakit. Karena kalau darah dan selnya bermasalah pasti tubuh kita bermasalah penyakit, kalau di darah hipertensi, asam urat, gula darah dan jantung. Ini sistemnya namanya kardiovaskular, dan penyakit-penyakit degeneratif itu datang tanpa permisi ibaratnya. Kita enggak tahu dari makanan, minuman, segala asupan itu yang menyebabkan terjadinya endapan di lemak jenuh di pembuluh darah yang menyebabkan sumbatan sehingga daya kerja jantung kan keras. Kita butuh nutrisi untuk darah. Nah, terus juga selain darah, tubuh kita terdiri dari jutaan sel. Nah, sel yang ada di organ tubuh. Nah, organ tubuh ini ketika dia bertambah usia kan, sel-sel di dalam tubuh ini perlahan-lahan kesehatannya berkurang. Nah, ketika sel-sel mulai rusak, organ-organ tubuhnya enggak berfungsi. Printer aja rusak, akhirnya enggak bisa nge-print dia. Karena apa? Ada spare partnya yang rusak, ada sel dalam organnya yang rusak. Kalau sakit paru-paru karena ngerokok ya karena kerusakan sel tersebut. Kalau orang sakit asam lambung atau mah ya karena lambungnya terbuka. Ya artinya selama ini kita taunya mengobati daripada nutrisi minuman atau kimia yang kita minum sebenarnya itu hanya menghilangkan rasa sakitnya, rasa nyerinya ketika asam lambung naik. Kita minum penetralisir asam di bawah turun biar nggak perih. Sebenarnya yang harus diperbaiki sel yang ada di lambung. Itu juga orang kena sakit gula darah karena mesinnya yang mengontrol gula itu yang namanya pankreas itu mengalami kerusakan sel. Itu juga di ginjal. Jadi kembali lagi, darah dan sel tubuh manusia butuh nutrisi kesehatan yang selama ini dalam jurnal medis atau kesehatan itu ada nutrisi kesehatan darah yang ada di sini, kandungannya yang ada di sini, dan kesehatan sel yang kandungannya ada di sini. Jadi ini nabati dengan cerisa jeruk dan stroberi yang mengandung untuk kesehatan darah dan sel. Jadi ini seperti Adam Hawa. Jadi ini spirulina dan sitosan yang nanti coba kita ilustrasikan bagaimana kemampuannya untuk membersihkan plak dan kotoran lemak jenuh di usus dan di pembuluh darah kita. Jadi wajib kita minum pagi dengan air biasa, aduk-aduk-aduk, langsung minum sebelum sarapan. Setelah sarapan boleh. Terus yang merah ini kita minum malam hari. Di malam hari tubuh kita beristirahat. Ketika itu tubuh kita butuh waktu atau tepat waktunya untuk dia meregenerasi sel. Makanya ketika sebelum tidur kita minum. Sebelum tidur. Ya, malam. Oh, nggih, sesudah makan, jadi setelah makan sejam dua jam lah sebelum tidur minum. Jadi ketika tubuh kita istirahat, ketika itulah sel kita diregenerasi. Jadi dia bekerja langsung ke inti sel tubuh kita. Selain cara kerjanya itu untuk mengikat toksin dan racun. Racun-racunnya dari mana? Radikal bebas itu dari mana-mana. Makanan, minuman, dan asap kendaraan. Nah, dan juga yang paling premium dan dibutuhkan saat ini adalah nutrisi daripada kandungan yang ada di produk ini. Namanya harus pro karena
Molik. Nah, sudah tahu apa itu sauda ya. Jadi jinten hitam di pasaran, kita nggak perlu repot lagi ulek-ulek atau nyampur ke makanan kan, karena di sini udah bentuk kapsul dia. Dan luar biasanya dikombinasi berbarengan dengan madu propolis. Jadi bukan madunya tapi propolisnya yang aduyurnya lebah ini dipakai untuk melapisi dinding sarang lebah untuk melindungi bakteri. Makanya propolisnya itu harganya 2 kali lipat madunya gitu. Nah, jadi propolisnya ini kita minum sebelum makan. Kalau ini diminum pagi, ini diminum pagi sebelum makannya. Kalau ini biasanya sebelum siang, makan siang. Sama sebelum makan malam. Ya, biasanya untuk maintenance kita minum 2 kali sehari 2 pil. Nah, saat ini sangat perlu. Di Google, di media, saya sudah sering baca kemarin beritanya bahwasanya madu propolis can heal COVID-19. Nah, jadi di Wikipedia, propolis bisa menangkal virus. Kita yang namanya virus itu sudah ada sedari dulu. Ya, kadang kemarin ada yang bertanya, sampai kapan ada COVID-19? Sama sih ada manusia, virus itu bakal selesai. Terus bagaimana? Virus itu memang sudah ada dari dulu, namanya Ebola, namanya MERS, ya macam-macam. Terus bagaimana akhirnya kita bisa terhindar dari paparan virus tersebut? Ya tubuh kita, antibody kita naikkan. Dengan apa? Dengan kandungan yang ada di nutrisi-nutrisi makanan minuman yang kita minum. Salah satunya propolis, dan terbukti di Wikipedia bahwasanya propolis bisa menangkal virus. Kita ada banyak testimoni produk-produk kita, khususnya ini yang kemarin mulai dari keluhan kesehatan sampai yang positif COVID, positif corona. 3 hari dari data medical check-nya dikeluarin, dari reaktif sampai positif. Kencot minum ini 3 hari. Hari ketiganya cek sudah negatif. Minum ini. Nah, kita yang ya insya Allah nggak terpapar saat ini, penting sebagai maintenance, sebagai tameng. Nah, wajib ini saya bilang. Best seller, jadi bertiga ini. Selain juga ada susu ketawa, Evito. Susunya ini luar biasa. Jadi ya ini untuk kesehatan asma. Ya, bagus, itu juga maintenance dari setelah program penyembuhan ya. Susunya itu. Karena memang susu kambing itu jauh lebih bagus manfaatnya dibandingkan susu sapi. Nah, jadi produk kita ada 15 varian. Kalau saya bilang semua nutrisi ini kita butuh. Nah, semua nutrisi kesehatan ini dan juga produk lainnya kita butuh. Ini untuk kendaraan, ini untuk tubuh. Yeah. Ada juga produk untuk kecantikan, ada lipstick, sabunnya juga bagus. Ya, intinya silakan dipilih sesuai kebutuhan kan seperti itu. Nah, bisa dimix. Nantinya saya jelaskan bagaimana ada saat ini program promo. Kalau ibaratnya diskon kan, diskon all item. Oh, orang datang lihat tiara kan. Beli diskonan. Ambil yang hitam-hitam. Ambil hitam aja all item maksudnya. Yang hitam-hitam dapat ya. Nanti saya jelasin promonya. Nah, tapi di sini dapat tunjukkan ilustrasinya dari dua produk ini. Jadi kenapa kita pakai air? Karena ini ilustrasi tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari 84% cair. Yang di dalam tubuh kita itu sebagai tempatnya atau mesin daripada organ-organ kita yang setiap hari akan terpapar daripada yang namanya minyak. Nah, minyak ini datangnya dari mana? Minyak ini datangnya dari makanan. Makanan lah terutama. Dari gorengan, sate, rawon, bahas undangan, udah banyak-banyak ada kan gitu. Kita nggak sadar ternyata minyak ini memiliki massa lebih ringan daripada air, cairan di tubuh kita. Jadi ketika dia menempel di dinding usus ataupun di pembuluh darah kita, lama-kelamaan sama seperti instalasi pembuangan pipa dari dapur, itu akan menyebabkan plak. Sering mampet kan airnya? Nah, syukur pipa kita kocor pakai NaCl aja langsung jos gitu ya. Nah, bagaimana dengan tubuh kita? Tubuh kita membutuhkan serat.
khusus untuk mengikat dan memecah minyak ini dan membuangnya menjadi keringat atau BAB. Nah, sedangkan kebiasaan orang Indonesia mau disuruh olahraga 2 kali sehari, ya nunggu lebaran baru olahraga karena udah banyak sate rawon gitu. Terus juga malnutrisi serat, ya buru-buru ada buah di kulkas gitu contohnya kan, jarang-jarang lah. Indonesia rata-rata pingin praktis, itulah dibikin praktis sama perusahaan kita dengan membuat nutrisi yang mengandung spirulina dan kitosan ini. Dialah nanti akan bertugas untuk mengikat flak dan minyaknya. Jadi minyak-minyak yang tidak bisa menyatu dengan air itu akan diikat. Jadi minum yang ini pagi hari sebelum beraktivitas kan, nanti dia akan mengikat lemak-lemak jenuh di pembuluh darah dan usus. Nah, jadi pelan sedikit demi sedikit. Ini sengaja saya ngaduk jadi agar supaya terlihat perbedaannya, bagaimana kemampuannya hanya didiamkan saja. Nah, hanya didiamkan saja dia sudah bisa mengikat minyaknya. Jadi yang terikat dia di sana. Sudah, minyaknya sudah mulai dibuang. Jadi artinya adalah jadi semuanya akan terus, semuanya diikat. Jadi BAB-nya akan terasa lancar. Itu ada penyumbatan pembuluh darah kan, rata-rata kan memang ada penyumbatan di pembuluh darah yang ke otak, ke jantung, yang di stroke itu kan sebenarnya gara-gara yang makanan pembuluh darahnya kesumbat. Kalau dengan ini alhamdulillah tanpa operasi penyumbatan dan makanan seperti itu. Jadi kita punya pengalaman kemarin itu karena kalau testimoni di YouTube itu banyak. Saya bilang di YouTube itu menjadi media sosial terbuka ya, banyak hal tentang positif dan negatif ya, berita fakta dan berita hoax itu banyak juga kan gitu. Karena kita berbicara sebuah produk premium, kok ada sih perusahaan yang baru berjalan 2 tahun bisa bikin omset 2-3 miliar per hari loh. Jadi selain banyak berita hoax juga tentang akhirnya perusahaan kita, tapi tidak sedikit akunnya dilihat milik pribadi yang bercerita pengalamannya, mulai dari permasalahan stroke, hipertensi, dan juga kemarin kita punya pengalaman butir usus yang punya gangguan kesehatan kanker usus stadium 3B. 1 minggu nggak BAB, tapi kita minumnya alhamdulillah besoknya bisa BAB dan kanker yang sudah nggak sembuh. Alhamdulillah, karena seperti saya bilang tadi, yang namanya kitosan dan spirulina terkandung di dalamnya juga L-arginine, itu adalah nutrisi kesehatan untuk kardiovaskular yang saya cerita tadi, kesehatan darah. Jadi kita nggak melihat namanya, mereknya, tapi kandungannya yang kita minum. Jadi sini darah kita sudah sehat, pembuluh darah sudah lancar, ibaratnya sebuah instalasi kabel di mobil, akhirnya kabel-kabel semuanya bel sudah berbunyi, rating sudah hidup, inya juga sudah dicas kan gitu. Ya perlu juga dong spare partnya diperbaiki ya, organ-organ tubuh kita maksudnya. Jadi ilustrasi tubuh kita yang kedua adalah bagaimana tugas daripada antioksidan itu untuk menangkal radikal bebas. Nah, ini adalah saya ilustris. Ini betadin, di mana cairan tubuh kita akan pemasukan dari minuman atau makanan yang pastinya mengandung potensi pertumbuhan virus, racun atau toksin nantinya yang akan menjangkit di dalam tubuh kita. Satu hari kita minum, 2 hari kita minum, makan dari macam-macam. Bakso sekarang di Bora, itu kemarin negara kita kan luar biasa, ada telur horan jadi telur kampung dengan bahan kimia, dan buah makanan, minuman, makanan khususnya sayuran dan beras yang kita makan terlalu banyak terkontaminasi oleh zat kimia. Itu nggak pernah hilang, tapi zatnya berpindah ke buah, ke sayur yang akhirnya masuk ke tubuh kita. Dia akan bertindak sebagai racun. Apa yang terjadi dengan organ tubuh kita? Nah, dia serentang ini. Jadi saya ilustrasikan ini adalah contoh jantung. Nah, atau bagaimana paru-paru kita? Nah, bagaimana limpa dalam tubuh kita? Pankreasnya, empedu,
ginjal itu adalah organ-organ yang sudah mempunyai tugasnya masing-masing dan nilainya benar-benar tak ternilai gitu loh. Ya Tuhan Maha Pemberi, tanpa sadar kita dikasih ginjal dengan harga 22 miliar gitu kan, jantung dengan harga 20 miliar. Itu pemberian Tuhan kan. Nah, cuman gara-gara tanpa kita inginkan, sel-sel dalam organ tubuh kita itu terkontaminasi seperti ini. Nah, jadi saya ilustrasikan, ini adalah air biasa. Bagaimana organ tubuh kita yang sudah terkontaminasi tidak akan bisa cukup hanya mengkonsumsi air saja untuk membersihkan racun, toksin. Kita mau ubah nih, andai kada bisa kan? Sementara jantungnya kita tepat, nggak bisa. Paru-parunya nih banyak paparan radikal bebas, nggak merokok, tapi merokok pasti cuci, nggak bisa. Nah, kita masukkan lagi di sini. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah antioksidan atau penangkal radikal bebas yang ada di minuman ini. Di dalamnya ada glutathione sebagai pengikat dan pembuang toksin yang secara luar biasa sudah disajikan dalam bentuk saset dengan rasa stroberi. Ini minuman kesehatan dan bahkan bisa menyembuhkan. Tapi kok rasanya kayak buah ya? Jadi kemarin ibu saya nelpon habis yang stroberi gitu taunya aja. Soalnya untuk orang tua ini maksudnya kebutuhan wajib. Untuk keluarga saya di rumah semuanya minum. Ya. Ini saya sedikit tadi ya. Tadi saset tuh minum langsung habis. Nah, ini artinya saya tadi saya isi sedikit saja. Bagaimana kemampuannya mengikat toksin yang ada menempel di organ tubuh kita. Bayangkan. Nah, ini organ kita ketika cairan ini masuk ke tubuh kita. Jadi kita minum 1 hari, 2 hari, 3 hari, perlahan-lahan kotoran dan toksin ini mulai diikat dan dibuang. Jadi sel-sel yang rusak di organ tubuh ini bukan diperbaiki, tapi dibuang, diperbaharui. Jadi ibaratnya gelas yang retak, nggak ditempel, tapi dibuang dia, diganti sel yang baru. Nah, lama rutin kita minum, lewat 14 hari, makanya orang di karantina 14 hari, karena 14 hari sel itu terinkubasi. Nah, selain itu, dia nantinya bertindak sebagai tameng, ya penangkal radikal bebas ketika toksin dan racun masuk lagi, terpapar lagi gara-gara penanggodaan lagi mambakso yang mengandung borak gitu kan. Nah, jadi tubuh kita sudah dilindungi, bahkan toksin solid di dalam 84% air dalam tubuh kita itu dinetralkan dengan cepat oleh glutathione. Jadi ini glutathione boosternya, glutathione yang sudah ada di tubuh kita mengandung kolagen aktif sehingga selain menyehatkan kita juga membuat kulit, struktur kulit, kuku, rambut kita tumbuh lebih sehat. Itu luar biasanya produk-produk kita. Artinya apa? Kita mempunyai seperti yang saya bilang tadi 15 varian produk yang luar biasa. Kalau biasanya premium, yang ini menjadi untuk nutrisi kesehatan itu yang paling produknya saya order paling banyak. Jadi 3 hari produk-produk yang kami order, yang saya order dari pusatnya. Jadi satu kali order itu bisa berapa paket jatuhnya kalau saya order 15 juta. Jadi satu paket itu kan 2 juta. Setiap 3 hari ini yang paling banyak permintaan repeat ordernya. Ini yang paling didemenin lah. Ya. Nah, ya, most wanted. Betul. Nah, dan luar biasanya perusahaan kita saat ini dalam fase promo ini memberikan promo pembelanjaan. Jadi satu produk sudah kasih pertanyaannya harganya berapa sih? Harganya murah, 25.000 untuk satu nutrisi kesehatan atau dokter pribadi di rumah kita. Jauh lebih murah dibandingkan kopi di Starbucks. Jauh lebih murah daripada kita sudah mendapatkan vonis daripada tubuh kita yang bermasalah. Nah, tapi luar biasanya perusahaan kita memberikan promo dengan pembelanjaan 8 box sekali.
8 box. Jadi 8 lah, anggap apapun jenisnya. Seperti produk kita yang 15 itu dipilih, 8 box mendapatkan 4 box gratis. Jadi free. Ya. Jadi total dapat 12 produk. Makanya biasanya kalau dari mitra baru yang order baru, kalau manfaatnya untuk nutrisi kesehatan biasanya ini 333. 9 biasanya. Terus 333. Nah, terus jadi 9 kurang berapa jadinya? 3 ya. Kurang 3 biasanya eco racing untuk motor pakai 1. Ya, untuk kendaraan kan? Kendaraan dihemat sambil dirawat juga, tubuh kita dirawat, kendaraan dirawat lah gitu. Orang dia kudanya kita kemana-mana kan. Selain susu kalsium dan susu efektif. Ada susu pupuk juga, pupuk, ada pupuk juga. Ada pupuk juga. Bisa di mix lah ya mana aja. Bisa di mix sesuai kebutuhan lah intinya. Di sini kita menawarkan sebuah produk-produk yang premium. Nah itu pertama. Jadi selain nilai beli produk yang murah, ternyata dengan belanja jumlah promo tadi juga kita mendapatkan sebuah hak bisnis atau ID virtual ya, secara online maupun offline. Ini menjadi hak milik kita seumur hidup. Dengan belanja promo tadi, selain kita dapat harga lebih murah, kita dikasih toko. Aku mau beli produknya aja kok Gusti, boleh? Boleh, tapi ini sudah menjadi hak milik kok. Dikasih toko, mau dijalankan atau tidak, gak apa-apa. Tapi dipastikan bakalan berjalan. Lu kok bisa? Nah, itu luar biasanya. Karena kita mengembangkannya dengan tim kerja. Dengan tim kerja, artinya sistem kemitraannya itu member get member lah istilahnya. Kita akan saling bahu membantu lah. Nah, selain juga di sini niatnya kita ingin CR berbagi manfaat produk ini. Nah, bagi Mbak Dian juga punya rekan dan teman saudara, sekiranya produk ini bisa menjadi salah satu program untuk treatment kan? Nah, kita bantu nih sebagai tim kerja. Ketika di situ kita lakukan, akhirnya mendapatlah kita namanya ibaratnya royalti atau upah dari pengembangan ini dan toko yang kita punya. Atau juga toko ini berlaku sepanjang seumur hidup tanpa perlu registrasi perpanjangan, tanpa perlu bayar kontrakan lah kalau punya toko. Bayangkan toko di Denpasar 8 juta kali. Ya kan? Belum lagi kontrakan tahunannya berapa. Nah, kita mau buka peluang usaha apa ya? Entahlah, saya mau beli buka restoran. Belum nyiapin alat-alatnya, beli piring kuliner contohnya. Nah, belum lagi kita buka tokonya dari pagi sampai malam. Jadi di sini luar biasanya kita dikasih sebuah peluang usaha yang kita bisa lakukan baru waktu ataupun memanfaatkan kita. Karena saya sama istri melakukan dan mengembangkan ini, hanya mengembangkan ini untuk membantu, niatnya membantu mitra-mitra kami. Karena 2 tahun kami berjalan, ya insya Allah sudah menguasai produk knowledge-nya. Ya, dalam hal ini juga kita mengerjakan ini sebagai usaha yang kami jalankan. Nah, jadi artinya adalah manfaatkanlah kami. Aku ada produk bagus nih. Apa? Pokoknya luar biasa. Aku sih udah minum, rasanya enak. Aku mau bagi informasinya ke kamu. Artinya, ingin berbagi informasi aja. Beli nggak masalah. Aku cuma mau cerita. Besok lusa, kamu ada di rumah, ada rumah ya. Oh yaudah, rumah aja. Oke, aku nanti ngajak teman. Segitu aja. Kira-kira teman kita terbuka nggak pintunya? Beli nggak masalah. Aku ada produk bagus. Niatnya ingin berbagi informasi, gitu kan? Nah, seperti itu. Nanti manfaatkan kita. Yang bawa produknya, kita. Yang mencerita produknya juga, kita. Nah, beli, ya gak masalah. Yang penting kita sudah niatin berbagi informasi. Di akhir pasti kita tanya, ya, saya pingin mungkin nanti ketika saudah nanti kumpulin uang. Ya, gitu kan. Mungkin gak bisa kita paksa. Tapi ketika itu, wah, tapi ini produknya bagus. Saya beri saya referensi ini ke paman, boleh? Tuh, gara-gara saya kita ceritain ke dia, ngasih tahu pamannya, ternyata emang butuh. Akhirnya pamannya beli, nah, paman bonus. Jadi dari sana cara pengembangannya. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nanti mau gue tehnya di samping?
lagi. Mbak bikin? Oh iya. Acara rutin kita setiap minggu di Swiss ini, lalu